wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Ira Jitong. Nah, di video kali ini saya sedang berada di Anjungan Losari nih. Anjungan Losari, Kota Makassar. Di sini saya mau mengekspos sedikit terkait Anjungan Losari saat ini. Anjungan Losari yang dikenal dengan keindahan pantainya, kini sudah disulap menjadi anjungan sepanjang 4 km, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen jalan-jalan ke Pantai Losari, apa saja ini yang bisa kita nikmati ketika kita berada di Pantai Losari, apalagi teman-teman yang dari luar Sulawesi nih, teman-teman. Karena sekarang Losari bukan lagi sebuah pantai, tapi anjungan. Nah, di Losari ini ada banyak sekali spot foto buat teman-teman, mulai dari Masjid Terapung Amirul Mukminin. Kemudian ada beberapa anjungan-anjungan yang terdapat di sepanjang Anjungan Losari ini, sepanjang 4 km, teman-teman. Kemudian yang paling menarik di Anjungan Losari ini ada beberapa patung pahlawan Sulawesi ini, teman-teman. Nah, seperti yang terlihat di belakang saya ini, di sini adalah patung-patung dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Misalnya ada patung Sultan Hasanuddin, patung Syekh Yusuf, kemudian Andi Matalata ya. Ada juga beberapa patung, mungkin ada sekitar belasan patung yang ada di sini ya, teman-teman. Dan kita akan lihat satu-satu. Yuk ikuti perjalanan saya di Pantai Losari. Patung Andi Pangeran Petarani. Di sini dijelaskan bahwa Andi Pangeran Petarani itu terlahir pada tahun 1903, kemudian wafat di tahun 1966. Selain kita berjalan-jalan berwisata di Pantai Losari, kita juga diedukasi dengan informasi-informasi tentang pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan. Mulai dari namanya, kemudian tahun lahir hingga tahun wafat dari pahlawan yang ada di sini. Yuk ikuti, kita akan lihat ke sana lagi. Yuk. Selatan. Ini ada sekitar 20 patung pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, patungnya seperti ini, teman-teman, hanya setengah badan. Jadi kita baru masuk dari pintu masuk Anjungan Losari ya, teman-teman. Kita langsung disambut oleh patung setengah badan dari pahlawan penyebar Islam di Sulawesi Selatan, yakni Syekh Yusuf. Kemudian di sebelah kanan ada patung Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Nah, patung Sultan Hasanuddin ini selalu dilengkapi dengan topi pasapunya ya, teman-teman. Dan ada beberapa patung lainnya, ada 17 patung lainnya di sebelah barat daya sana. Teman-teman yang mau jalan-jalan ke Anjungan Losari untuk menikmati semilir angin sepoi-sepoi, angin mamiri dari Pantai Losari, teman-teman ya, bisa dinikmati di sini karena anjungan sepanjang 4 km ini, teman-teman. Ada banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan di sini, mulai dari ilmu sejarah tentang
pahlawan-pahlawan di Sulawesi Selatan, kemudian ada juga beberapa patung tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh terkenal di Sulawesi Selatan seperti patung Ramang yang ada di sebelah sana, kemudian ada juga patung Andi Matalata di sebelah barat daya sana teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen datang ke Pantai Losari, di Pantai Losari gratis kok, nggak ada pungut biaya, dan ada banyak wisata yang bisa teman-teman dapati di sini karena anjungan Losari kini didesain dengan semewah mungkin. Nah, selain ada patung-patung juga ada Masjid Amirul Mukminin, kemudian ada patung-patung adat misalnya seperti patung Tarian Peperi Makka, kemudian patung Tenun, patung Tedong Bonga dari Toraja, ada juga patung rumah Toraja dan banyak lagi lainnya. Nah, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, comment and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ku masa ditujui tontonan tu saroa tak kalu.